Mus'ab bin Umair, salah satu sahabat Nabi yang memiliki kisah mengagumkan. Beliau rela meninggalkan kesenangan duniawi dan memilih hidup sederhana demi cintanya kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah. Mus'ab bin Umair adalah seorang remaja Quraisy terkemuka. Beliau dikaruniai wajah rupawan dan paling ganteng di antara para remaja di Makkah kala itu. Pada suatu hari ia tampil di hadapan beberapa kaum muslimin yang sedang duduk sekeliling Rasulullah. Mereka melihat Mus'ab memakai jubah usang yang penuh dengan tambalan. Padahal belum hilang dari ingatan mereka, pakaiannya sebelum masuk Islam ta'obahnya bagaikan kembang di taman, berwarna-warni dan menghamburkan bau yang harum. Adapun Rasulullah, menatapnya dengan pandangan penuh cinta dan rasa syukur dalam hati, pada kedua bibirnya tersungging senyuman mulia, seraya bersabda, "Dahulu saya lihat Mus'ab ini tak ada yang mengimbangi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya, kemudian ditinggalkannya semua itu demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya."